Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Afrian. Di kesempatan kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial singkat cara edit video TikTok yang lagi tren menggunakan foto. Seperti biasa, kita simak contoh videonya. Jika di antara teman-teman ada yang tertarik membuat video seperti yang saya contohkan, langsung saja kita pergi ke aplikasi TikTok. Oke, setelah kita berada di beranda TikTok, di menu kanan atas kita klik di bagian pencarian. Dan teman-teman ketikkan AR glasses. Oke, tulisannya seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian video atau AR glasses yang di atas ini. Saya pilih ke video aja. Tutorial pasang foto. Oke, di sini kita langsung aja klik yang AR glasses teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin menyimpannya ke favorit agar tidak susah untuk mencarinya, tambahkan ke favorit terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin langsung menggunakan efek ini, klik gunakan efek ini. Oke, tunggu prosesnya. Dan teman-teman silakan klik di icon plus yang di ini teman-teman untuk menambahkan background foto. Oke, kita cari foto yang ingin kita gunakan. Oke, semisal saya menggunakan ini. Nah, di sini jangan sampai kita kelihatan orangnya teman-teman. Kita mundur dari kamera dan kemudian kita rekam aja. Tutorial dari saya, semoga dipahami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.